ila hadrat nabi mustafa muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa liman dakhala fi baiti ajma'in khususan ila ruhi syekh fi muhammad wa syekhan ka ya jum Alhamdulillah tajul arifin pada sana sama ila syekhan ka ya jum muhajir ansar syekhan ka ya mursal syekhan ka ya haji sama syekhan ka muhammad sallallahu syekhan ka ya mursal syekhan ka ya Muhammad Sharif Ulin, Syekhun Kayi Haji Ali, Syekhun Allah, Syekhun Kayi Muhammad Sharif, Syekhun Kayi, Suma Ilar Syekhun Kayi Haji, Suma Ilar Wali Kaji Muhtarib Ulin, Haji Ali, Mustafa Ulin, Haji Ali, Jadda Jadda Mahrum, Suma Ilar Ma'arif Haji Al-Qudr, Suma Ilar Wahi Abayin Wa Ammahat Al-Ali Qadr, Muslim, Muslim, Al-Mu'mini Hamil Al-Ali Hamil Al-Ali Hamil Al-Qum Shilahum Al-Fatiha, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد kita masih membahas tentang isim nakirah dan ma'rifat. Kemudian tentang isim yang ketemu dengan nun wikoya. Ada yang pakai nun lebih banyak, ya ada yang lebih sedikit. Ya ada yang pakai nun lebih familiarnya pakai nun. Ada yang familiarnya enggak pakai nun, ya lebih banyaknya enggak pakai nun. Ada kalimat yang modelnya begitu, ya. Wa fi laduni laduni qalla wa fi qadani wa qadni al hasbu aidan qad yafi. Dan pada lapas laduni dan pada lapas laduni laduni qalla bermula lapas laduni itu sedikit. Jadi enggak pakai tasdid. Sedikit laduni laduni qalla itu sedikit. Wa fi qadni dan qadni dan pada lapas qadni dan qadni al-hasbu ay dan qad yafi bermula buang juga yaitu ya sungguh ya kadang sempurna ya. Jadi apa untuk qadni ya, untuk qadni qadni ya, qadni qadni tetap nun sedikit buangnya. Jadi yang banyak ada nunnya qadni qadni. Jadi kalau enggak ada nunnya qadi qati itu sedikit penggunaannya. Jadi ada di dalam bahasa Arab penggunaan kata laduni ya qadni qadni. Jadi ada yang laduni, ada yang laduni. Ya, ada yang pakai laduni laduni ya. Ada yang qadni, ada yang qadni, 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 qadni.
yang lebih banyak kodeni, kodni, kalau kodi, koti jarang. Itu dalam penggunaannya. Ini kalau kita ingin membuat kitab, jadi menulis kitab. Kita ingin menulis. Kalau kita ingin baca mah ya tiga-tiga, kita mah tinggal baca. Enak aja, kalau baca mah enggak masalah. Ini kalau kita pengen nulis, pakainya apa nih? Oh, aku pengen pakainya laduni, karena memang banyaknya laduni. Kita mau pakai laduni ya boleh saja, tapi itu yang sedikit. Kemudian kita pengen pakai kodni, nah itu yang banyak. Kodni, ya. Ada nunnya. Mau pakai koti, kodi ya boleh saja, tapi itu yang sedikit. Wa fi laduni itu jar majrur, muta'alliq kepada ya qala. Laduni murad lapas itu mubtada. Qala fil madi. Jumlah fil fa'il menjadi ya khobar. Wa fi laduni, wa fi qadni dan wa fi qadni itu jar majrur muta'alliq kayafi. Wa qadni, wa qadni juga dia murad lapas atop ya matupun ala qadni. Al hazabu itu i'rabnya jadi mubtada ya aidan maf'ul mutlak qad yafi ya yafi itu fi'il mudhari ya yafinya fi'il mudhari. Nah, jumlah fi'il fa'il menjadi khabar daripada hazbu. Ya, jadi qad yafi jadi jumlah fi'il fa'il yafi itu fi'il mudhari, fa'ilnya dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa. Ya kembali huwanya ke ya buang hazbu. Kalau qadnya itu harfu taklilin ya. Qad harfu taklilin. Asyara bi hadza ila anna al-fasiha fil laduni isbatun nuni. Kaka wa ta'ala qad balagta min laduni uzran. Asyara dan mengisyaratkan iya musannif ya nazim penyusun nazom bait tadi yaitu ya Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik bihadza dengan ini ila annal fasiha kepada bahwa lugah yang fasih pada laduni itu yang fasih adalah isbatun nuni, menetapkan nun. Jadi kalau kita ingin pakai lugah yang fasih berarti nulisnya pakai nun wa fi ya laduni, pakai nun laduni. Kakak Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala qad balagta min laduni uzra ya. Qad balagta min laduni uzra. Sungguh telah sampai dari sisiku keuzuran. Maksudnya sungguh ya sesungguhnya engkau sudah sampai, maksudnya sudah cukup ya. Qad balagta min laduni, sesungguhnya engkau sudah cukup, sudah sampai, sudah cukup. Bersabar ya. Bersabar ya. Laduni uzra dari sisiku uzra keuzuran alasan. Jadi sesungguhnya engkau sudah cukup ya, sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dari
ya dariku ya laduni qad balagta min laduni uzra. Ya, contoh kita adalah laduni. Wa yaqilu hasbu, dan sedikit oleh buangnya. Ka qira'ati man qara'a, seperti bacaan orang yang membaca. Min laduni mitakhfifi, dengan takhfif min laduni. Jadi enggak pakai tasdid itu. Ya. Tas itu maksudnya nunnya, nunnya dibuang satu. Min laduni. Wal kasiru, dan yang banyak fi qad, pada qad dan qad. Subutun nun, yaitu tetap nun yang banyak. Jadi yang banyak digunakan tetap nun. Qadni, qadni ya. Ini kalau kita pengen nulis kitab ya. Kalau kita kan belum nulis kitab nih, kita masih ya baca, belajar baca. Ini yang tukang nulisnya, kan dia pikirkan nih cara menulis yang baik. Untuk baca kitab as'ilati, itu punya kita udah cukup udah. Ya, untuk baca kitab itu cukup, segitu cukup udah. Nah, kalau ini kajian ini adalah untuk kita menulis kitab. Jadi ada aturan-aturan dalam menulis. Ya, kita harus ya apa, rajin belajar dan kalau bisa menulis ya produktif. Apalagi di zaman sekarang, ini sudah banyak akses yang dapat kita gunakan ya. Banyak sekali sekarang, tinggal kita rajin tidaknya kita. Oh, nulisnya ngutip-ngutip, justru ngutip yang hebat. Artinya apa? Bertanggung jawab. Kalau ngarang-ngarang aja ini bahaya ya. Kalau ngutip itu bagus, ngutip ditaruhin, turut taruhin kitab dari anu, kitab anu, lalu setelah itu memberikan kesimpulan ya. Ya, jadi pada qad dan qad subutun nun itu tetap nun bacanya, ada nunnya. Nah, umpama qadni, qadat, qadni. Wa yaqilu hasbu, sedikit oleh buang. Nah, umpama qadi, qati, sedikit. Ay hasbi. Qad itu qad, itu artinya cukup. Cukup. Kalau bahasa kita mah kapok dah gua. Nah, itu. bahasa kita bahasa gaulnya kapok dah. Ya. Hasbi, ya. Hasbi ma'aka. Kapok gua bersama ente. Wa qad jitam al-hasb wa al-isbat fi kaunihi qadniya min nasril khubaybaini qadi. Laisal imamu bisyaihil mulhidi. Sungguh kumpul oleh buang dan tetap nun pada perkataannya qadni. Qadniya. Qadniya artinya tadi hasmiya, cukup kepadaku. Ya. Min nasril khubaybaini, daripada menolong dua khubayb. Bahasa kita tadi apa? Kapok dah, gogalah, gogal lagi dah. Ini ya, cukup udah. Qadni, qadi, ini enggak pakai nun. Kalau tadi pakai nun, qadni. Jadi dua berkumpul. Laisal imamu bisyahihil mulhidi, tidaklah, bukanlah yang namanya pemimpin itu pelit lagi mengingkari. Jadi yang namanya pemimpin enggak pelit, enggak ingkar. Jadi Khubaib ini pelit dan ingkar. Wallahu a'lam bishawab.